Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali di channel Andi Kreatif. Oke, teman-teman udah saksikan video cara pembongkarannya. Dan kali ini saya akan membuat generator dari dinamo bekas mesin cuci ya, teman-teman. Oke, ini di bulan Ramadan, teman-teman. Saya mohon maaf lahir batin jikalau saya ada salah di video-video saya. Dan janji saya kemarin, generator ini akan saya menggunakan magnet dari bekas motor, teman-teman, seperti ini. Yang awalnya prediksi saya magnetnya yang ada di luar ini yang bisa disusun banyak, ternyata salah, ini bukan magnet. Yang magnetnya di tengahnya, teman-teman, ukurannya cukup besar dan saya ukur tidak masuk di dinamo kipas dinamo mesin cuci ini, teman-teman, tidak masuk kebesaran, dan ini pun tidak bisa dikecilkan, teman-teman, cukup keras, teman-teman, mau digerinda cukup keras. Jadi saya batal gunakan magnet ini. Magnet ini ada di video sebelumnya cara pembongkarannya. Jikalau teman-teman menemui magnet seperti ini dan ingin membongkarnya seperti ini isinya, teman-teman. Ada di video sebelumnya. Oke, kali ini akan saya coba menggunakan magnet dari dinamo bekas seperti ini, teman-teman. Ini magnetnya saya ambil. Saya coba menggunakan magnet ini, seberapa kuat listrik yang dihasilkannya. Ini cukup lumayan juga, teman-teman. Dan saya gunakan rotor bekas kipas angin. Akan saya rakit di tengahnya. Oke, teman-teman, simak terus video ini cara perakitan generator mesin cuci, dinamo mesin cuci.
Oke teman-teman, ini udah selesai saya rakit. Kita lihat dari generator ini dengan magnet dinamo berapa yang dihasilkan. Tuh dulu. Berapa tegangan yang dihasilkan? Ini saya belum ada perubahan kumparan dan magnetnya pun sepertinya tak begitu kuat yang dalam magnetnya. Magnetnya cukup lemah. Oke, kita coba dulu teman-teman ya. Ini yang hitam untuk outputnya, dan yang biru sama merah ini nanti kita pasang kapasitor. Tapi sebelum kita pasang kapasitor, kita coba ukur dulu berapa tegangan yang dihasilkan. Kita coba dulu satu-satu dulu teman-teman ya. Oke, ini hitam sama biru. Satu koma tiga ya teman-teman. 1,3. Kalau sama merah. Sama ya teman-teman, 1,3. Coba kalau biru sama merah. Oke, ini agak besarannya, biru sama merah ini hampir 2 volt. Coba kita pasang kapasitor teman-teman. Apakah dia akan ngangkat? Angkat di 2,2 volt saja teman-teman. Ini prediksi saya, magnetnya kurang kuat teman-teman. Magnetnya tidak begitu kuat. Oke teman-teman, mungkin kalau ada magnet yang lebih kuat lagi mungkin bisa dipraktekkan. Dan ini generator. Dari mesin cuci ini, seandainya kalau bisa menghasilkan listrik, pasti ampernya cukup besar teman-teman, karena gulungan lilitannya besar. Ini magnetnya saya gunakan ini mungkin hanya 2 kutub. Mungkin kalau dipasang 4 kutub mungkin lebih mantap lagi. Oke teman-teman, eksperimen kali ini sampai di sini dulu. Generator dari mesin cuci ya teman-teman, dinamo mesin cuci. Semoga jadi inspirasi bagi teman-teman. Kalau ingin mencoba, apabila ada magnet yang lebih kuat lagi. Awalnya saya ingin gunakan magnet ini, tapi gagal karena kebesaran teman-teman. Maaf ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video saya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.